teman-teman, selamat berbuka puasa. Nah, ini manis banget. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat pagi, selamat beribadah puasa, dan jangan lupa aktivitasnya juga berjalan lancar ya, amin. Ini pasarnya, ada simbolnya, ini nih kesenian ya, daerah kesenian di tempatku itu. Nah, kali ini aku mau ke pasar teman-teman seperti biasa ya, pasar tradisional. Suasananya alhamdulillah ramai pengunjung, tapi ada beberapa penjual yang libur sepertinya teman-teman. Aku beli buah dan beberapa kebutuhan dapur yang habis stok. Yuk ikutin keseruannya. Tahu, tumbas tahu mbak, sing kulit, 10.000 ya, 10.000 kakek, 5.000 bela. Tahu kulit. Teman-teman, aku sudah ada di rumah lagi. Alhamdulillah sudah selesai belanjanya.
nggak banyak, cuma buah aja sama beberapa kebutuhan lain. Karena pasarnya deket ya, jadi kalau misalkan habis langsung beli aja gitu. Kalau stok terlalu banyak nanti takut nggak fresh gitu. Nah ini aku beli salak, semangka, cendol, sama apa ini ya namanya, biji kolang kaling kayak gitu teman-teman. Semangkanya tadi baru banget dipotong, tuh gede banget semangkanya. Tapi aku cuma beli sepertiganya aja ini. Warnanya merah banget, sepertinya sih manis ya, tapi nggak tahu nanti. Insya Allah manis. Ini aku ada beli biji kolang kaling ya teman-teman. Kalau di tempat kalian nggak tahu apa namanya. Ini ciri khas banget kalau lagi bulan Ramadan. Es cendol lah, cendol dawet. Warnanya hijau. Dan ini semangkanya lebih besar ya dari yang kemarin teman-teman. Harganya bukan naik kali ya, tapi emang mungkin beda jenis ya. Yang waktu itu lebih kecil. Sore hari, kalau lagi santai, aku langsung blusukan ke kebun teman-teman. Nih, tanaman caisimnya udah mulai pada tumbuh lagi. Buah pepaya Californianya juga udah mulai besar. Tuh, pokoknya pendek banget teman-teman. Tuh, ini pepaya California. Dan ini buah kelengkingnya udah besar-besar. Tapi ternyata ada yang nggak sehat tuh, jadi aku petikin. Nih, alhamdulillah. Di kebun pekarangan rumah juga ada beberapa buah yang ditanam. Tuh, pohon singkongnya juga tumbuh subur. Ini Pak suami lagi nyiramin tanaman durian, teman-teman. Nyiraminnya nggak asal nyiramin ya, teman-teman. Kalau kebanyakan air juga akarnya nggak sehat. Kalau kurang air juga nggak sehat. Apalagi kalau tanaman durian yang masih kecil-kecil tuh, bayi-bayi kayak gini teman-teman, harus ekstra banget hati-hati supaya mereka itu bisa tumbuh subur besar tanpa penyakit. Ini be. Nah teman-teman, tiba saatnya kita buka puasa. Alhamdulillah tadi udah pada makan, dan ini mau makan buah ya biar seger. Tadi udah langsung dikekulkasin pas dari pulang dari pasar. Ini mau aku potong ya biar anak sama suami aku makannya tuh gampang, tinggal ambil. Teman-teman, selamat berbuka puasa. Nah, buah kita hari ini adalah semangka. Tuh, ini manis banget. Dan tadi pas beli di pasar tradisional, aku taruh dulu langsung di kulkas. Tuh, pas mau buka baru dikeluarin. Dan ini tadi udah aku cobain satu potong. Manis banget. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Ini buat suami dan anakku. Dan ini buah salaknya teman-teman. Aromanya pas dibuka kulitnya tuh wangi banget. Karena ini salak pondoh, sepertinya sih manis ya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya Mami Arya. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.